surprise untuk Katie, siapakah yang akan datang, kita sambut. Inilah dia orangnya. Silakan duduk, Rida. Makasih, Sule. Iya. Yeah. Nah, bareng sama ayah. Ayah lagi manggung. Lagi manggung. Lagi manggung. Masih kenal ini? Kenal banget, kita bawa sama yang satu film. Udah gak kenal dia ya. Rida, kenapa ini kok Katie jadi gak kenal kamu? Sudah lama kita tidak syuting. Kamu katanya tipes kemarin ya? Tidak. Saya kemarin banyak olahraga. Olahraga, fitness ya. Pantesan agak gemukan ya. Iya, olahraga. Rido, sekarang suaranya kenapa begitu ya? Dari dulu memang begini suara. Emang dia terkenal suaranya lembut ya? Kayak mentega gitu, halus. Iya, tapi kok ini gak kayak mentega ya? Enggak, ini lebih ke kayak sele. Tadi kita lihat video klipnya, kamu nari-nari bareng sama Katie ya? Ya itu waktu itu koreografi ya. Kamu yang ngajarin Katie ya? Enggak, bukan. Kalau nggak salah itu sama Ari Koreng. Masih ingat nggak waktu di film itu, nari-nari gaya? Coba nari dong. Ingat. Diajak dong Katie-nya, diajak dong. Mari bergembira. Mari kita bergembira. Orang-orang gembira ya? Yang itu ya? Iya. Gimana? Katie ikutin ya? Katie ikutin. Oke. Punya ongkos nggak? Maksudnya ikutin kamu joget. Oh iya. Bukan ikut kamu ke Cibadas. Minta ongkos. Oke. Mari bergembira, mari bergembira. Hai, 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 hai. Baru ya. Rido, ajak dong mereka. Ajak mereka. Kan kalau India, film-film India tuh banyak banget penarinya. Boleh, boleh, boleh. Latarnya banyak. Kayaknya lebih asik ya Rido ya? Iya, itu udah asik banget. Yang lebih energik ya, lebih energik. Rido tuh terkenal energik. Energik banget. Oke, lebih energik. Mari bergembira. Oke. Yang jelas lah. 1, 2, 3. Kan bapak yang bikin. Masa lupa lagi ini ya? Nah, itu yang bagus tuh. Nah, itu udah kelewatan, itu gak dipakai lagi. Oh, gak dipakai lagi. Iya. Tepuk tangan buat Rido. Luar biasa ya. Rido, sibuk apa sekarang? Gak sibuk. Gak sibuk? Sibuk lagi santai aja di rumah. Sinyal gimana sih? Kapan bikin kusen lagi? Rido itu. Rido, Rido tukang kayu. Oke, kalau begitu inilah dia. Ratu Dangdut Gita. Umi, ini benar gitu Umi. Kalau Umi biasanya nyanyi, kalau Umi lo. Coba dites lagu Umi apa? Aduh. Di ini dong, dinyanyiin dong lagunya yang basa, populer. Basah. Duet dong, berdua dong. Coba nyanyikan. Duet. Umi aja. Pakai bawa telur nih. Nah, dua lagi telurnya. Coba. Nadanya apa dong? Siapa yang manggilin Umi? Basah. Itu nanti. Hey, jangan basah dulu. Basah dulu kayak pantas lah. Rido? Nah, Umi aja. Aku sini, kamu jadi baking soda. Tadi aku sudah joget. Yo, silakan, Umi. Inilah dia. Umi, inilah dia. MC dulu dong. MC okay, dulu. MC nanti kalau setelah saya, inilah dia. Umi Elvi. Baru mau nyanyi. Oh. Nah, gitu.
Oke, kalau begitu silakan Umi, Umi, Umi. Penyanyi kok dibentak-bentak? Enggak kan saking fansnya gitu MC. Iya, Umi, 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 Umi. Nyanyi kan Umi biasanya kalau minta nada tuh pakai kedipan. Pas Umi mau nyanyi ya. Nah, kasih kedipan itu kasih Umi mau nada. Nyanyi ya. Nah. Nah.